Halo Sobat Jeep, hari ini kita akan unboxing barang baru untuk Jeep Wrangler GL yang ada di depan saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel kita yaitu Pioneer Jeep. Jangan lupa share dan like juga untuk video-video kita. Nah, sekarang kita akan unboxing barang baru ini asli dari USA. Ini juga sudah ada dyno test kita juga, bukti-buktinya. Yaudah, langsung aja kita buka apa yang ada di isi dus depan saya ini. Intake Jeep Wrangler GL untuk 2000cc turbo 4 silinder yang ada di Indo. Ini perlengkapan semua intake-nya. Satu, dapat juga hose-nya yang berbentuk tabung yang untuk intake-nya, dan ini untuk tempat filternya juga ada tulisan yaitu dari Inject Technology, yaitu made in USA, dan barangnya juga benar-benar asli dari USA juga langsung. Ini juga sudah dapat untuk perlengkapan instalasinya. Nah, sekarang kita mau menjelasin untuk bagian-bagian intake ini sendiri. Yang pertama yang kita tahu dari intake ini sendiri pasti box atau tempat filter udaranya, yaitu tempat tabung filter udara, juga ada tulisan engine-nya. Dan ini juga sudah hands-free juga untuk di mobil, jadi tinggal cabut yang lama dan menggunakan yang baru ini langsung tabungnya, jadi kita nggak bisa menggunakan tabung yang lama lagi. Ini juga dapat juga air filternya yang bisa dicuci atau dibersihkan apabila kotor, dan ini tinggal dikasih oli aja. Ini ada 8 lapisan untuk di bagian serapan olinya sini. Ini yang berwarna biru, dan juga ada tulisannya engine di bagian ujung filter udara ini. Ini karetnya semuanya sudah anti panas, dan juga dapat pusing karet tambahan, dan juga sudah anti panas semua. Jadi sebelum dipasang, ini juga harus ada penahannya yang seperti kleman ini. Nah, kleman ini juga sudah stainless dan sudah anti karat. Ini semuanya asli, dapat dari engine yang USA ini. Ini juga sudah dapat bagian plastik yang penyambung dari filter tabung darahnya ke bagian mesin. Nah, nanti untuk bagian selangnya juga diganti, dan ini juga sudah dapat untuk kit-kit pengganti selangnya, dan ini selangnya juga udah bahan panas semua. Dan ini semuanya udah bahan-bahan yang sangat bagus dari engine-nya langsung. Jadi kita ada dyno test, yaitu dia bisa naik 9 horsepower dan torsinya naik 12. Nah, ini buktinya. Ini kalau dilihat, ini untuk naik 9 horsepower dan 12 torsi. Ini juga nanti akan kita kirim juga berikut kalau ada pemesanan engine ini, termasuk juga akan kita kirim sekaligus manual booknya yang dapat dari Pioneer Jeep. Yang masuk sekarang kan GL itu hanya engine 2000cc 4 silinder turbo. Jadi kalau bagian yang intake-nya ini ada dua macam. Ada yang sistemnya pakai oli, ada sistem yang kering yang nggak perlu dikasih oli, yang cuma ditinggal dicuci aja. Jadi ini yang kita masukin pakai oli, karena kan kita di Indo kan debunya kan juga lebih banyak. Jadi kita masukin oli supaya saringannya juga pas masuk udaranya juga lebih bagus kan kalau ada olinya. Jadi kalau ada tanya-tanya barang-barang lain, barang-barang baru, bisa langsung hubungi Pioneer Jeep. Kita akan kasih tahu barang-barang baru apa, tahu cara instalasi gimana. Kita juga bisa terima PO atau inden barang-barang dari US atau dari mana aja. Bisa kita langsung masukin.